Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian-kalian yang hobi banget makan seafood, kali ini aku bakalan masak lobster saus merah yang pasti bikin kalian pengen nambah lagi dan lagi. Mau tahu cara bikinnya? Nonton sampai habis ya. Pertama-tama kita siapkan lobster yang sudah dibersihkan. Kemudian kita gunting bagian tengahnya agar bumbunya nanti bisa meresap. Untuk bumbunya, kita siapkan bawang putih, saus sambal, terasi, cabai besar, dan cabai kecil. Kemudian kita akan haluskan bawang putih, cabai besar, dan cabai kecilnya. Sekarang kita akan mulai proses memasaknya. Kita pakai api kecil aja, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita akan susutkan, kita buang airnya dulu. Setelah airnya susut, kita masukkan menteganya. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan minyak gorengnya. Kita aduk rata. Lalu kita masukkan terasinya. Kita tumis sampai harum. Kemudian sausnya kita masukkan. Kita tumis lagi sampai merata. Kemudian kita tambahkan rasa-rasanya. Lalu garam. Kemudian gula dan bumbu penyedap. Lalu kita masukkan air sisa dari blender tadi. Kita aduk lagi. Terakhir, sekarang kita masukkan lobsternya. Kita diamkan beberapa saat agar bumbunya meresap. Kemudian kita balik. Kita diamkan lagi agar bumbunya meresap dan sampai airnya agak menyusut. Mateng deh, lobsternya siap dihidangkan. Yummy, lobster saus merah buatan aku udah jadi guys. Gimana, gampang kan cara bikinnya? Tapi pasti kalian nagih guys. Kalau kalian suka video aku, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nonton video-video aku berikutnya ya. Bye-bye.